Selamat petang dan salam sejahtera. Penemuan varian baru COVID-19 yang dikenali sebagai Delta disifatkan lebih agresif dan berupaya merebak dengan pandas. Selain telah dikesan di beberapa negara termasuk di Malaysia. Presiden Pakar Kesehatan Awam Malaysia Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berkata, lebih membimbangkan ada kalanya ia tidak disedari oleh individu yang dijangkiti varian itu. Varian ini telah wujud di Malaysia berdasarkan data yang dikemukakan KKM dan angkanya boleh dikatakan amat membimbangkan. Selain itu, Dr. Arifin mengharapkan langkah pencegahan seperti saringan yang meluas akan terus dilaksanakan pihak kerajaan. Ini termasuk mempercepatkan program pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat bagi memperoleh sasaran imuniti kelompok. Dalam pada itu, penelitian tahap kluster baru juga perlu menjadi keutamaan khususnya melibatkan di tempat kerja, komuniti, dan institusi pendidikan bagi mengelakkan penularan tersebar dengan meluas. Berdasarkan data KKM, ia telah mengesan sebanyak 13 kes melibatkan varian berkenaan setakat 10 Jun lalu.